Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak review trailer dari seorang pengarah prolific Malaysia yang baru-baru ni telah memecahkan rekod box office panggung dengan mendapat lebih kurang 40 juta lebih dengan filem beliau yang bertajuk Hantu Kak Lima. So hari ni dia orang release, Primeworks Studio release filem terbaru beliau yang diberi tajuk Rock 4, Rockers Never Die. Okay, so secara keseluruhannya Rock 4 ni mungkin atau mungkin tidak kesinambungan daripada Rimba Bara, tapi aku ingat-ingat kembali pada akhir Rimba Rock 3 dulu, Rimba Bara accident dan oops, dan ahli-ahli Rimba Bara semua telah jadi arwah. Jadi Rock 4 ni aku tak pasti apa, jadi aku nak tengok teaser ni dan nak pastikan penceritaan dia macam mana. Yang paling penting aku nak tengok the big questions, soalan terbesar yang cuba disampaikan atau cuba dihuraikan oleh pengarah prolific Mohd Khalid. So kita cut short, keep it simple. Ini first time aku nak tengok filem ni. Kalau korang daripada Malaysia, korang mungkin dah tahu, tapi kalau korang daripada Indonesia ataupun Singapura, selamat datang ke channel Rogue & Rebel Studio. Terima kasih, harap korang subscribe channel ni dan sebarkan, kerana Rogue & Rebel Studio cuba mengangkat industri filem Malaysia ke tahap yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Dan kita tak cerita banyak, kita tengok trailer Rock 4 ni, apakah yang cuba disampaikan oleh Mohd Khalid. So kita dibuka dengan shot-shot putih-putih belasung kawah Rimba Bara. So basically Rimba Bara dah tak ada, dan 22 tahun kemudian Dio terjaga dari koma. Okay, Dio ni tak silap aku adalah mamat yang drive van suatu kemalangan tersebut ataupun siapa lah dia ni, aku lupa lah. Dan seterusnya kita boleh lihat ada satu shot kaset dengan radio lama, dan ada seorang mamat sedang baring tidur. Okay. Mamat ni Wani. So Wani ni tak silap aku dia lah Dio, dan dia dah tua, berjambang, rambut panjang. Okey, dan ada poster Rimba Bara di belakang tu. Sangat-sangat baik shot ni, kerana Dio bangkit dan tutup Rimba Bara. So mungkin ini adalah soalan terbesar yang boleh kita, aku boleh ambil. Dan kemudian ada satu watak baru. Watak ni pernah aku lihat dalam filem X-Ray, iaitu John Adam yang teruja melihat Dio bangkit daripada koma. Dan Dio datang ke studio, dan watak-watak lain diperkenalkan Hazama, Nazimi Fahmi dan Bulan Dewi. Dan mereka ni adalah Rimba Bara 2. Pengembaraan Rimba Bara 2. So John Adam, Hazama, Nazimi dan Bulan ni basically membawa lagu-lagu Rimba Bara, dan kita boleh dengar lagu Awang Treasure dibawa mereka di satu tempat. Okay, tempat ni aku rasa di Maps Perak tu kot, dan kemudian ni mungkin di KL kot sebab dia nampak MRT di satu band. Mamat ni, Mamat Baskers ni familiar ni bagi aku ni, dan ada geng-geng yang menari dia terempuk dengan dulang Mamat ni aku selalu tengok YouTube dia ni, basking ni. Dan kita boleh lihat Dayu terkejut melihat something. Dan kemudian kita melihat ada persembahan gig di dalam sebuah club oleh Rimba Bara 2, mana John Adam sedang buat persembahan. Dan kemudian ada satu band yang macam Malaikat Maut dan bawa kambing sekali dalam gig tersebut. Adakah ini satu
pertandingan yang mereka cuba, dan kita boleh lihat aku rasa tadi tu bukan persembahan, ada satu pertandingan di sebuah lagi tempat, dan mereka sekarang ni menuju ke tempat akhir pertandingan itu di Sarang, di Tanjung Malik. Ada battle lah, kau nampak battle kat situ, dan kemudian kita boleh lihat band tadi buat persembahan di sebuah keramaian orang asli, dan ada Bang Man yang terbakar akan datang 2019. Okey, dan akhir sekali kita boleh aku tak pasti mamat tu siapa, tapi aku boleh ingat aku boleh ingat Dayo tu masa muda, dan aku memberitahu pasal rimba bara accident disebabkan oleh Dayo. Mungkin itu adalah satu lagi soalan terbesar bagi filem Rock 4 ni. Aku tak pasti, tapi aku agak teruja jugalah sebab ada soalan-soalan yang penting diberitahu dalam, dan itulah pentingnya bila kita buat trailer. Kita perlu bagi satu big questions untuk menarik minat penonton untuk pergi ke panggung. Kalau tak ada kan, aku rasa macam kau ni main-main lah. Macam banyak filem-filem Melayu yang buat trailer, kita dia setakat ada trailer je. Tapi ramai juga penonton-penonton yang kurang cerdik ni, yang suka pula kan. Tapi macam aku cuba buat something yang bagi manfaat, dan bagi trailer penceritaan dia tak perlu penuh, tapi dia mesti memberi satu kesan ataupun satu soalan penting untuk penonton dapat dan cuba bawa penonton filem penuh nanti di panggung layar. Dan aku rasa Rock 4 ni ada benda tu, ada dua aku rasa tadi soalan terbesar tentang Rimba Bara 2, apa yang dia nak buat, untuk pertandingan ke apa ke tak pasti, dan soalan pasal Dayo tadi tu, adakah dia punca kematian kumpulan Rimba Bara. So sangat baik bagi trailer lah yang aku rasakan So aku rasa habis kot, tak ada benda yang aku nak cakap. So tukar di short, kita end benda ni kat sini. Kalau korang suka dengan review trailer aku, korang boleh subscribe dan korang boleh klik like. Jangan klik dislike. Selebih daripada tu, korang boleh komen dan bagi idea-idea yang baik, yang membawa manfaat pada semua yang menonton dan membaca komen. Seperti biasa aku cakap, komen-komen tak best aku akan delete. And aku rasa aku bukan tempat untuk budak-budak meluahkan perasaan Kalau tak suka, kau punya pasal. Tapi kau jangan komen benda yang bukan-bukan, sebab aku tak layan. Tapi kalau kau komen benda yang men-trigger aku berfikir, insyaAllah aku akan jawab dan cuba bagi jawapan yang terbaik. So, jangan lupa juga klik notification bell untuk dapat kemas kini dari aku dan Rebel. And Hei mambang. Okey, jangan lupa klik notification bell dan saya kata salut opera juga.